Oke sahabat, sinyal di lokasi dengan data seluler di HP terkendala ataupun sangat low speednya seperti ini, hanya bisa menghubungkan ataupun menghubungkan tapi kecepatan dalam 0, bahkan error seperti ini. Kita ulangi lagi yang kedua ini dengan data seluler, menggunakan HP dengan sinyal data seluler. Menghubungkan saja atau terkendala pada BTSM 4G di lokasi, ataupun speednya sangat kecil, bahkan error dan tidak berjalan. Speed 0,0 Mbps, dan seperti sahabat bisa lihat ini 0, dalam speed downloadnya dan juga uploadnya kadang-kadang jalan, kadang tidak berjalan. 0,0 Mbps ataupun 0, sekian Mbps. Jadi kita harus membuat solusi agar kita bisa mengalihkan traffic 4G untuk new radionya. Oke, masih terhubung dengan sinyal data. Sekarang kita masuk dengan kode bintang pagar 4636 pagar bintang pagar. Kita akan masuk di menu uji ini. Kita klik informasi telepon, kita pilih PON 2 karena di sini ada dua kartu SIM. Kemudian di bagian ini kita pilih NR only, jadi new radio only. Oke, semoga bisa menambah performa dari 0, menjadi 1 atau 2 Mbps. Oke, kita pilih Eropa pada pemilihan band. Oke, berhasil dan kita klik tetap terhubung dengan data seluler dan kita uji apakah 0, bisa naik menjadi 1 atau 2 atau ada penambahan. Kita lihat ini performa di BTS yang sangat low dalam speed dalam 0 Mbps, dan sekarang downloadnya bisa tembus 5 Mbps. Sahabat bisa lihat tembus 6, ya 6,32 Mbps untuk download, dan kita lihat uploadnya bisa tembus di atas 10 Mbps dengan perubahan dari LTE only atau GSM only ke new radio, ya 13,9 untuk upload. Masih terhubung dengan data seluler di handphone dan kita uji yang kedua. Oke, speed yang kedua walaupun masih kecil tapi masih bisa di atas 1 Mbps, sekarang 2 Mbps. Downloadnya dari 0, bahkan error 2,46 Mbps. Ini di BTS langsung, BTS di bawah 1 km dan full bar. Namun speednya karena sangat low, kita alihkan ke new radio only, 2,46 dan 13,1. Oke, sangat fantastis perubahannya dengan melakukan perubahan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.